apa kabar saudara salam sejahtera buat saudara semua di rumah dimanapun saudara berada saya berdoa supaya saudara hari ini dalam keadaan sehat dalam keadaan baik-baik saja sehingga saudara semua bisa membuka hati saudara belajar tentang kebenaran firman Tuhan dan berjanji untuk mempraktekkannya atau mengaplikasikannya dalam kehidupan saudara supaya kebenaran itu mengubah kehidupan saudara saudara siap nah selama tiga minggu terakhir kita telah belajar tentang mengapa penting untuk menjalani kehidupan sesuai purpose atau tujuan, kita juga sudah belajar apa arti dari purpose. Pada dasarnya, purpose adalah alasan atau tujuan, kenapa sesuatu diciptakan. Purpose juga bicara tentang alasan atau tujuan, mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Di minggu pertama, Pastor Jeffrey mengajarkan kepada kita semua. Bahwa situasi, kondisi, dan waktu yang diperlukan setiap orang dalam mencapai purpose berbeda-beda. Di minggu yang kedua, Pastor Afri mengajarkan kepada kita ada empat fase dalam perjalanan mencapai purpose, yaitu preparation, breaking, distraction, and promotion. Dan minggu lalu kita belajar dari Pastor Sydney bahwa ketaatan untuk melangkah dengan melakukan atau membagikan apa yang ada di tangan kita adalah kunci untuk bertemu dengan calling atau panggilan kita dalam perjalanan mencapai purpose. Dan di minggu yang terakhir ini saya akan melanjutkan dengan membagikan kerangka dan strategi untuk bisa menikmati perjalanan mencapai tujuan tertinggi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu khotbah hari ini saya berikan judul The Ultimate purpose, tujuan tertinggi. Berdasarkan apa yang sudah kita pelajari selama tiga minggu ini, ada konklusi atau kesimpulan yang kita temukan, yaitu bahwa yang pertama, tujuan itu dinamis, bukan statis. Purpose is dynamic, not static. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak saudara untuk melihat kisah perjalanan hidup seorang nelayan ini kisah yang sangat terkenal. Nelayan ini adalah nelayan yang sangat profesional, nelayan yang sangat kompeten, berpengalaman di bidangnya, dan bisa dikatakan sebagai pengusaha yang cukup sukses pada masa itu. Tetapi pernah ada satu kali momen di dalam hidupnya, dia gagal untuk mengerjakan tugasnya. Dia gagal melakukan pekerjaannya yang selama ini dia lakukan dengan kompetensinya, dengan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Pada saat semalaman seharian penuh, dia mencoba menjala ikan. Di hari itu, dia tidak mendapatkan ikan satupun, dan saat itulah kemudian terasa krisis seperti datang menghampiri. Dan sudah mungkin berpikir, di dalam kondisi seperti ini, nelayan tersebut mengalami krisis finansial. Kita ya, bisa jadi dia mengalami krisis finansial, tapi kalau melihat kenyataan... Bahwa dia adalah seorang nelayan yang berhasil, mungkin dia masih punya tabungan di dalam hidupnya. Oleh karena itu, menurut saya, krisis yang lebih besar yang dialami pada saat itu adalah krisis kepercayaan diri. Kenapa? Karena dia merasa gagal untuk bisa mengerjakan tugasnya atau pekerjaannya. Nah, saudara, tolong garis bawahi kata tugas atau pekerjaan. Tugas atau pekerjaan untuk apa? untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri maupun keluarganya. Jadi selain garis bawahi kata tugas atau pekerjaan, garis bawahi juga kata memenuhi kebutuhan. Nah di titik ini, si nelayan itu mungkin merasa demotivasi, merasa frustrasi, merasa gagal, dan ini yang menyebabkan dia ada di dalam situasi galau. Ada yang saudara yang pernah galau, sekedar mengingatkan saudara bahwa arti dari galau adalah g a l a u, gelisah antara lanjut atau udahan. Karena itu di dalam situasi galau tidak mungkin kita bisa berjalan untuk bisa bertemu dengan purpose di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena tadi tujuan adalah sesuatu yang dinamis, sedangkan kalau kita statis. Kalau kita galau, kalau kita bingung mau melangkah kemana, akibatnya kita diam saja, maka kita tidak bisa mengikuti dinamika di dalam perjalanan untuk mencapai purpose itu. Dan pada akhirnya, kita akan sulit untuk bisa bertemu dengan purpose di dalam kehidupan kita, dan kita sulit untuk mengerti tujuan apa yang mau kita capai dalam kehidupan kita. Nah, pada saat kita berada di dalam situasi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan saya kepada saudara, apakah saudara pernah mengalami situasi seperti ini? Dan pada saat ada dalam situasi seperti itu, apa yang saudara lakukan? Atau mungkin saat ini saudara sedang ada dalam situasi seperti itu. Nah pada saat saudara, pada, jika saudara pada saat ini ada di dalam situasi Demikian, saya berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini dan pengajaran hari ini bisa memerdekakan kehidupan saudara, dan kemudian saudara bisa menjalani kehidupan untuk mencapai purpose yang sudah Tuhan sediakan atau Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengajak saudara semua untuk membuka. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Saya akan bagi dalam dua fase pembacaan. Saya akan mulai dari fase Lukas 5 ayat 1 sampai 5 dan kemudian di bagian kedua saya akan membacanya uh, di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Lukas 5 ayat 1 sampai 5. Dikatakan demikian. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Nah, Sebelum saya lanjutkan ke ayat yang kelima, saya mengajak Saudara untuk mengimajinasikan bagaimana perasaan Simon pada saat itu. Dia ada di dalam kondisi galau, dia ada di dalam kondisi demotivasi karena sudah semalaman dia tidak bisa mendapatkan ikan. Dia sudah lakukan segala hal tapi tetap saja dia tidak bisa mendapatkan hasil yang dia harapkan. Dan kemudian ada seseorang yang menyuruh dia untuk melakukan hal yang sama yang sebelumnya sudah dia lakukan. Kalau Saudara jadi Simon, apa yang akan Saudara pikirkan? Dia adalah nelayan profesional. Dia adalah nelayan yang mengerti banyak hal tentang bagaimana untuk bisa mendapatkan ikan, dan kemudian dia tidak mendapatkan ikan, tapi kemudian ada orang lain yang menyuruh dia melakukan hal yang sama. Tetapi apa yang terjadi? Di hari yang kelima, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Perhatikan dan garis bawahi kata "guru". Jadi, karena Simon pada saat itu memandang Yesus sebagai guru, maka kemudian dia mau taat dan melakukannya. Tapi pertanyaannya, apakah semua itu dilakukan Simon dengan alasan karena dia memiliki hubungan pribadi dengan Yesus? Saya rasa tidak. Saya ingat pada waktu saya masih kecil, pada waktu masih kanak-kanak waktu sekolah, kalau guru saya meminta saya melakukan sesuatu, belajar sesuatu ataupun mengerjakan PR, saya akan melakukannya, saya akan taat melakukannya, walaupun mungkin ada di antara kita, ada di antara saudara yang jarang bikin PR, jarang melakukan apa yang dikerjakan, tapi setidaknya pernah melakukan apa yang dikerjakan atau apa yang diperintahkan. Nah demikian juga dengan saya. Karena saya memandang bahwa guru adalah seseorang yang saya hormati, guru adalah seseorang yang memiliki banyak informasi, pengetahuan, sehingga saya hormat karena melihat titel atau posisinya, maka kemudian saya mau melakukan apa yang diperintahkan. Tapi, apakah saya punya hubungan pribadi dengan guru tersebut? Tidak, karena guru tersebut tidak selalu bersama dengan saya di dalam kehidupan saya. Saya melakukan karena hormat kepada titel atau posisinya. Dan saya rasa demikian juga yang dipahami Simon pada waktu itu. Maka dia mau melakukan apa yang Yesus perintahkan. Karena dia memandang titel Yesus sebagai guru. Tapi di ayat yang keenam dikatakan, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Perhatikan ayat yang ke-8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Dari sebelumnya memanggil guru, sekarang memanggil Tuhan. Ayat yang ke-9, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Sebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Apakah pada saat Simon mentaati perintah Yesus karena memandang titel guru atau jabatan guru atau posisi guru pada diri Yesus itu sesuatu yang salah? Tentu itu bukan sesuatu yang salah. Tetapi pada saat kemudian Simon mengalami sendiri apa yang Yesus kerjakan di dalam kehidupannya. Saat itulah kemudian pandangan dia berubah. Dia tidak memandang lagi Yesus sebagai guru saja, tapi dia memandang Yesus sebagai Tuhan. Dan oleh karena itu, dia mulai mengakui Dia sebagai Tuhan di dalam kehidupannya dan mulai berjalan untuk mengikut Dia kemanapun Yesus pergi. Nah, ini sebuah kisah yang sangat menarik. Karena sebagian besar dari kehidupan kita di dalam upaya untuk mencapai purpose seringkali dihadapkan pada dua jenis perjalanan, yaitu perjalanan yang membawa rasa atau perasaan tertentu di dalam kehidupan kita. Perasaan apa saja itu, mari kita pelajari lebih jauh. Ada jenis perjalanan di dalam pencapaian purpose yang membawa rasa. Frustrasi, tetapi sebaliknya ada perjalanan di dalam pencapaian purpose yang membawa rasa enjoy. Nah, saudara mau pilih yang mana dulu nih? Mau yang frustrasi dulu atau yang enjoy? Kita mulai dari yang frustrasi terlebih dahulu, ya. Nah, tapi sebelum itu. Saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa pada saat kita berbicara tentang purpose, kita tidak bisa melepaskan dari pembicaraan tentang strength. Kenapa? Karena kalau kita mulai dengan apa yang ada di tangan kita, maka kemudian baru kita bisa bergerak dinamis untuk masuk di dalam perjalanan untuk mencapai purpose kita. Apa itu strength? Strength adalah di dalam tingkat yang paling dasar. Segala sesuatu atau apa yang ada di tangan kita pada saat ini itu adalah strength. Tetapi, jika kita kembangkan lebih jauh, strength tidak hanya berbicara tentang apa yang ada di tangan kita, tetapi dari apa yang ada di tangan kita, apa yang bisa kita lakukan dengan baik, dan di saat bersamaan, apa yang suka kita lakukan. Strength bicara tentang ability dan juga passion di dalam kehidupan kita. Nah, tapi mari kita mulai dengan apa yang ada di tangan kita terlebih dahulu. Nah, ketika Petrus mulai dari strength-nya pada saat dia belum bertemu dengan Tuhan di dalam kehidupannya, ini yang dia lakukan. Karena strength-nya adalah menjala, maka dia melakukan pekerjaan menjala ikan. Petrus melakukan ini sebagai pekerjaan atau tugas. Nah, apa tujuan di dalam menjala ikan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan? Kebutuhan. Petrus melakukan itu semua untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan siapa? Apakah kebutuhan dirinya sendiri? Karena mungkin ada di arah saudara yang berkata, gak ada salahnya dong memenuhi kebutuhan karena saya juga punya banyak aktivitas sosial. Saya juga tidak hanya memenuhi kebutuhan saya sendiri, tapi saya juga memenuhi kebutuhan orang lain. Betul memang tidak salah. Dan saya pun tidak berkata ini salah. Karena kebutuhan itu bisa menyangkut kebutuhan diri sendiri tapi juga menyangkut kebutuhan orang lain, dan adalah baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun kebutuhan orang lain. Tetapi ini masalahnya: pada saat kita berhasil memenuhi kebutuhan itu, siapa yang kemudian dimuliakan, siapa yang kemudian ditinggikan, apakah kemudian? Kita menjadi bergantung kepada diri kita sendiri dan membuat orang lain yang kita penuhi kebutuhannya menjadi bergantung kepada kita, atau membuat mereka bergantung kepada Tuhan. Nah, di dalam kasus perjalanan pertama, Petrus di dalam melakukan pekerjaannya demi untuk memenuhi kebutuhan saja. Yang terjadi adalah pada saat dia tidak berhasil. Atau sebaliknya, bahkan pada saat dia berhasil, kemudian dia bisa menjadi orang yang mengandalkan dirinya sendiri, dan bahkan membuat orang lain bergantung kepada dia. Dan pada saat di satu waktu tertentu, dia tidak bisa memenuhi atau gagal memenuhi kebutuhan dirinya sendiri ataupun kebutuhan orang lain, maka kemudian rasa frustasi itu muncul, yang dimulai dari rasa galau tadi. Dia jadi gelisah. Ini antara lanjut atau udahan dengan tujuan, dengan arah kehidupannya. Apakah saya perlu melanjutkan menjala ikan? Apakah saya perlu melanjutkan pekerjaan saya? Atau saya berhenti saja dan pindah profesi, atau pindah pekerjaan yang lain? Jadi... Rasa frustrasi di dalam perjalanan pencapaian purpose seringkali tidak ditentukan hanya pada saat kita gagal. Tapi juga pada saat kita berhasil karena apa? Karena kemudian keberhasilan itu membuat orang bergantung kepada kita. Dan pada saat kita tidak bisa memenuhinya, maka saat itulah kita menjadi frustrasi. Nah tentu saudara dan saya tidak menginginkan perjalanan seperti ini. Karena di perjalanan seperti ini tidak ada Tuhan yang menyertai kita, makanya di awal Petrus memanggil Yesus dengan sebutan Guru. Kita bisa punya banyak pengetahuan, kita bisa punya banyak kemampuan, bahkan kita bisa punya banyak strength. Tapi, kalau tanpa disertai Tuhan, maka strength kita hanya akan membawa kita kepada upaya pemenuhan kebutuhan, membuat kita yang diandalkan, kita yang ditinggikan, kita yang dimuliakan, dan kemudian membuat orang bergantung pada kita dan ujung-ujungnya kita frustrasi. Karena perjalanan purpose tidak demikian seharusnya. Dinamika di dalam perjalanan purpose adalah dinamika perjalanan kita dalam mencapai tujuan kita bersama dengan Tuhan. Makanya kemudian dari menjala ikan Petrus dipanggil menjadi penjala manusia. Makanya dari sini Saudara mengenal kata calling atau kata panggilan karena pada saat Menggunakan strength hanya untuk memenuhi kebutuhan, maka itu menjadi pekerjaan. Tapi pada saat menggunakan strength untuk memenuhi purpose, maka itu menjadi calling atau panggilan. Tidak lagi untuk kebutuhan saja, tapi untuk tujuan atau purpose. Nah, pada saat kita lakukan ini bersama dengan Tuhan, ingat tadi. Sebelumnya Petrus memanggil Yesus sebagai guru, tapi di dalam fase ini Petrus memanggil Yesus sebagai Tuhan. Maka, pada saat tujuan itu berhasil, ataupun pada saat tujuan itu sedang mengalami kegagalan, kita nggak jadi stres, kita nggak jadi frustrasi karena kita tahu kepada siapa kita harus mengandalkan, atau kepada siapa kita harus berharap, yaitu hanya kepada Tuhan. Nah, pada saat Tuhan menyertai kita maka kemudian kemudian perjalanan di dalam pencapaian purpose, dinamika di dalam kita menjalani uh, kehidupan untuk mencapai tujuan tidak lagi menjadi frustrasi tapi mendatangkan rasa enjoy. Sebuah perjalanan yang bisa kita nikmati. Kenapa? Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita dan karena itu, karena itu baik kita berhasil ataupun pada saat kita sedang gagal, tetap nama Tuhan yang ditinggikan. Karena bersama dengan Tuhan, kegagalan bukanlah sesuatu yang permanen. Bersama dengan Tuhan, kegagalan mungkin hanya sekedar distraction atau pengalihan seperti yang Pastor Alfi ajarkan dua minggu yang lalu. Sudah bisa belajar sesuatu dari hal ini? Nah, mari kita lihat ke diri kita masing-masing. Apakah selama ini saudara melakukan pekerjaan saudara, melakukan atau menggunakan apa yang ada di tangan saudara hanya demi untuk memenuhi kebutuhan saja? Tapi Atau apakah saudara melakukannya untuk memenuhi purpose di dalam kehidupan saudara? Apakah saudara melakukannya sebagai panggilan dan bukan hanya sebagai tugas atau pekerjaan? Bedanya di mana? Bedanya apakah di dalam perjalanan itu saudara melibatkan Tuhan atau tidak. Apakah saudara disertai Tuhan atau tidak. Tanpa disertai Tuhan, maka kemudian yang terjadi adalah rasa frustrasi. Tapi bersama dengan Tuhan, kita bisa enjoy. Karena kemudian di setiap fase kehidupan kita, di dalam pencapaian purpose kita, nama Tuhan yang akan senantiasa ditinggikan. Saya harap sudah belajar sesuatu. Mari kita lanjutkan pelajaran ini. Karena itu, bersama dengan Tuhan, your strength leads to your calling. Bersama dengan Tuhan, your calling leads to your purpose. Bersama dengan Tuhan, kekuatan yang kita punya, apa yang ada di tangan kita, akan membawa, mengarahkan, memimpin kita kepada panggilan hidup kita. Dan bersama dengan Tuhan, panggilan dalam kehidupan kita akan membawa kita, mengarahkan kita, memimpin kita kepada tujuan tertinggi dalam kehidupan kita. Sudah belajar sesuatu hari ini? Penjala ikan menjadi penjala manusia. Dan bukan hanya berhenti sampai di situ. Karena kemudian di dalam Matius 16 ayat 18, Yesus berkata kepada Petrus, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Penjala ikan menjadi penjala manusia, dari penjala manusia, purpose-nya akan lebih dinamis lagi, dan kemudian diperbesar lagi menjadi seorang pemimpin gereja, pemimpin jemaat. Bahkan dia menjadi pemimpin rasul, seseorang yang sangat dihormati oleh rasul-rasul yang lain dan oleh murid-murid yang lain. Penjala ikan, penjala manusia, pemimpin, rasul, dan pemimpin gereja. Sampai di titik ini, saudara mungkin berpikir demikian dan berandai-andai. Seandainya sejelas itu Tuhan kasih tahu purpose di dalam kehidupan saya, maka mungkin hidup saya akan jauh lebih mudah. Tapi benarkah demikian? Karena setelah menjadi penjala ikan dan kemudian menjadi penjala manusia dan menjadi seorang pemimpin, setelah itu apa yang terjadi dalam kehidupan Petrus? Dia menyangkal Yesus sebagai Tuhannya. Bukan hanya satu kali, tapi tiga kali. Dan kau sudah memahami keadaan Petrus pada saat ini. Tentu krisis yang pernah dia alami pada waktu dia gagal mendapatkan ikan itu nggak ada apa-apanya dengan krisis yang terjadi justru pada saat dia sudah menjadi seorang penjala manusia dan akan menjadi seorang pemimpin atau ketika menemukan mendapati purpose-nya akan menjadi seorang pemimpin. Bayangkan apa yang terjadi dengan Petrus, Dia mengalami krisis kepercayaan diri yang sangat luar biasa. Sampai akhirnya kemudian dia kembali merasa galau, kembali merasa gagal dan kemudian dia kembali kepada pekerjaannya semula pekerjaan yang semula yaitu menjadi penjala ikan untuk apa untuk memenuhi kebutuhan lagi saudara melihat sebuah pola tidak di dalam hal ini saudara mungkin berpikir bahwa purpose itu atau tujuan itu dinamis betul tapi karena saking dinamisnya kemudian menjadi acak atau random tapi sebenarnya tidak demikian karena tadi di pemikiran yang pertama tujuan itu dinamis bukan statis. Dan yang kedua, tujuan itu dinamis tapi tidak acak. Purpose is dynamic but not random. Kenapa? Karena walaupun terlihat random, terlihat acak, kok Petrus kembali lagi di posisinya yang semula? Tapi cerita ini tidak berhenti sampai di situ. Pada saat kemudian Tuhan datang menghampiri dia. Dan dia tidak meninggalkan hubungannya dengan Tuhan. Mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka yang terjadi, dia dibawa kembali kepada purpose yang seharusnya dia capai dan dia jalani. Sudah menganggap sesuatu dari hal ini? Ada waktu-waktu di mana saudara merasa berhasil lebih dekat kepada purpose saudara... Tapi kemudian kok sudah merasa bahwa eh sekarang jauh lagi. Eh pada waktu ngalamin krisis seperti ini kok saya harus balik lagi. Harus kerja lagi untuk memenuhi kebutuhan. Padahal sebelumnya saya sudah nih uh, ada di dalam uh, posisi mengerjakan strength saya. Menggunakan strength saya apa yang saya bisa, apa yang saya suka. Untuk kemudian uh, bisa menjalani panggilan dan purpose saya. Tapi kemudian saya ngalamin krisis dan kemudian saya kembali lagi pada pekerjaan yang semula hanya untuk memenuhi kebutuhan. Apakah itu salah? Tidak. Penyangkalan Petrus, iya salah. Tetapi bisa jadi krisis dalam kehidupan saudara, itu tidak terjadi karena penyangkalan saudara. Tapi mungkin memang ada waktu-waktu di mana saudara dan saya harus mengalami hal tersebut. Karena disitulah ujiannya sesungguhnya. Apakah kita tetap tidak meninggalkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita tetap tidak meninggalkan pengakuan kita kepada dia. Bahwa dia adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kita. Karena strength tanpa Tuhan akan membawa kita kepada perjalanan purpose yang frustrasi tetapi strength bersama Tuhan akan membawa kita dalam perjalanan purpose yang enjoy, yang bisa kita nikmati. Karena tujuan tertinggi dari kehidupan kita adalah untuk merefleksikan kemuliaan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan selama-lamanya, terlepas dari apapun musim kehidupan kita, terlepas apakah pada saat ini kita ada sedang ada di dalam kondisi di mana hidup memenuhi calling, hidup memenuhi purpose, atau apakah kemudian pada saat kita sedang mengalami krisis dan harus sementara kembali kepada kepada awal di mana e, kita menjadi penjala ikan untuk memenuhi ke, kebutuhan terlepas dari setiap musim atau fase apapun kehidupan kita sejauh nama Tuhan tetap dimuliakan berarti purpose itu atau tujuan itu tidak acak tujuan itu dinamis tetapi tidak acak Tujuan itu tidak random, karena bersama Tuhan, dia bisa mengembalikan kita kepada tujuan yang semula. Sudah belajar sesuatu hari ini, dan yang ketiga, tujuan itu dinamis, tetapi tujuan tertinggi kekal. Purpose is dynamic, the ultimate purpose is eternal. Di dalam dinamika perjalanan kita menggunakan strength kita, kita bisa bertemu purpose A, purpose B, purpose C. Semakin diperbesar atau bahkan mungkin di tengah-tengahnya, kita bisa mengalami pengalihan atau distraction, seperti yang terjadi dalam kehidupan Petrus tadi. Tetapi, bersama dengan Tuhan, kita tahu bahwa walaupun kita sedang menuju A, B, ataupun C, sejauh nama Tuhan tetap dimuliakan dari dan melalui kehidupan kita maka kita sedang menuju kepada purpose yang benar sesuai dengan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita karena tujuan tertinggi dalam kehidupan kita kekal tujuan tertinggi dalam kehidupan kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan Matius 5 ayat 16 demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik itu dan memuliakan nama bapamu di surga. Saudara melakukan strength kita untuk supaya orang melihatnya atau mengalaminya sebagai perbuatan baik. Itu adalah purpose. Tetapi jangan berhenti sampai di situ. Karena ada the ultimate purpose, tujuan tertinggi yaitu bukan saja atau ada tujuannya kenapa supaya mereka melihatnya sebagai perbuatan yang baik yaitu bukan supaya nama kita yang ditinggikan tapi supaya mereka memuliakan nama Tuhan mereka mengakui Dia sebagai Tuhan dan juru selamat umat manusia demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan atau sehingga mereka memuliakan nama Bapamu di surga Amin Nah, ini juga yang akan mengantar saya kepada pemikiran tentang strategi untuk menikmati perjalanan mencapai tujuan tertinggi dalam kehidupan kita. Strategi yang pertama adalah kita harus menggali dan menemukan strength kita. Apa yang kita bisa, apa yang kita suka, apa yang bukan sekadar bisa, tapi kita juga passionate untuk melakukannya. Ini adalah sebuah perjalanan tapi kita perlu melakukannya untuk menggali dan menemukan strength tersebut. Dan yang kedua, kita mulai membagikan apa yang menjadi strength kita untuk menjawab kebutuhan atau menjawab tantangan di sekitar kita. Tantangan orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi kedua hal ini akan tetap mengarah kepada rasa frustrasi kalau kita tidak lakukan bersama dengan Tuhan. Jadi Strategi untuk menikmati perjalanan mencapai tujuan tertinggi adalah menggali dan menemukan strength, membagikannya untuk menjawab uh, tantangan di sekitar kita, tapi harus bersama dengan Tuhan yang menyertai kita kemanapun kita pergi. Di dalam buku Strength, Integrity Purpose yang saya tulis, uh, saya, saya saya tuliskan kalimat demikian. Purpose dicapai melalui langkah-langkah kecil, membagikan apa yang ada di tangan kita, bukan dengan menunggu impian atau kebutuhan kita tercapai lebih dulu dan itu akan menjadi sangat menyenangkan pada saat kita lakukan bersama dengan Tuhan. Dan Matius 5:16 ini juga yang akan saya bagikan kepada saudara menjadi sebuah tools untuk saudara bisa lakukan di dalam perjalanan saudara mencapai purpose atau tujuan tertinggi dalam kehidupan saudara. Tuliskan hal ini saudara ini tools untuk saudara. Saya melakukan titik-titik supaya titik-titik. Nah, kedua titik-titik itu bisa sangat dinamis. Bisa mungkin berubah. Tetapi ini yang kekal, ini yang tidak berubah. Karena jangan berhenti di supaya tapi masih ada kata "sehingga", yaitu nama Tuhan, dimuliakan. Jadi, apapun yang sudah lakukan, supaya untuk apapun yang sudah inginkan, ketika setelah kata "sehingga" ujung-ujungnya nama Tuhan yang dimuliakan, maka sudah sedang berjalan ke arah purpose yang tepat. Ke arah purpose yang membawa saudara memuliakan nama Tuhan. Dan akibatnya ini saudara, kenapa ini membuat kita menjadi enjoy? Karena ujung-ujungnya adalah perjalanan ini membuat kita enjoy, bukan sekedar enjoy yang biasa-biasa saja, tapi kita bisa menikmati dia Seumur hidup kita, karena Dia beserta kita selama-lamanya, dan Dia berkata di setiap musim: "Apapun kehidupanmu, dalam perjalanan apapun dalam kehidupanmu, jangan takut karena Aku menyertaimu sampai akhir zaman. Purpose dinamis atau tujuan dinamis bukan statis, tujuan dinamis tetapi tidak acak, tujuan dinamis tetapi tujuan tertinggi itu kekal." Yaitu nama Tuhan dimuliakan, dan kita bisa menikmati Dia seumur hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.